Salah satu orang yang berjasa dalam hidup saya adalah Bang Miun. Beliau adalah penjaga kos tempat saya tinggal. Bang Miun! Woi, ngampus nih. Bimbingan dulu ya. Moga lancar ya. Terima kasih Bang, doain ya. Berkatul deh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meski pekerjaannya kelihatan membosankan, tapi beliau tidak pernah mengeluh. Saya jadi teringat satu momen bareng Bang Miun. Saya tidak tahu bagaimana jadinya kalau hari itu tidak ada Bang Miun. Kamu kenapa? Kamu udah makan? Buat saya, Bang Miun bukan hanya sekedar penjaga kos, tapi beliau juga teman sekaligus orang tua pengganti buat saya. Itu Bang, kenapa gue pengen banget jadi wartawan? Oh, bolehlah alasannya. Nah, kalau Bang Miun sendiri, kuliahnya mau apa? Kalau saya sih nggak muluk-muluk, Mas. Cuma pengen umroh. Amin. Ya, nanti kalau udah selesai gue kirim ya. Oke. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya lakukan untuk balas budi semua kebaikan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Mau tanya, Mas, Ahmad Samiun kantornya sebelah mana ya? Saya Ahmad Samiun, ada apa ya? Selamat, Mas. Anda adalah salah satu orang yang dapat kado umroh dari Allianz. Kok bisa? Alhamdulillah, umroh, Mas. Terima kasih, Mas Wahyu. Terima kasih. Akhirnya, saya bisa membalas sedikit kebaikan dari Bang Miun. Allianz Syariah, melindungi dengan amanah.